lihat keterangan resmi dari Edi Suparno di Istana Kepresidenan Jakarta berikut ini. Mudah-mudahan bisa menyumbangkan segenap tenaga, segenap pikirannya untuk bisa kemudian menjadi pembantu presiden yang terbaik. Karena target kita besar, target kita tinggi, ya saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, teman-teman yang hari ini akan dilantik sebagai menteri itu akan menjadi pembantu yang terbaik bagi beliau dan akan mensukseskan semua program-program beliau. Ya, terima kasih ya teman-teman ya.